hack dari salah satu subscriber kita, guys. Ini emang dagingnya, guys. Dagingnya, wuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya John. Gimana kabar kalian guys? Nih saya udah lama nggak bikin video panjang ya guys ya. Jadi di sini saya mau coba makan requestan dari subscriber di sini ya guys ya. Oke, saya bacain dulu ya guys ya permintaan request makanan dari subscriber saya nih ya guys. Nih bang, biar cream soup-nya jadi lebih enak bang. Pertama beli cream soup-nya dulu bang. Kedua, beli burgernya bang, burger yang ada dagingnya bang. Terus yang ketiga, abang ambil dagingnya dari burger tadi ya bang. Terus dagingnya dipoteli bang, tapi jangan ada yang sisa. Terus yang keempat, daging yang tadi udah dipoteli dimasukin di cream soup-nya bang. Terus yang kelima, terus rotinya dilipat ya bang. Terus yang keenam, tinggal dimakan bang. Oh iya bang, buat video bang, biar lama bang, hehe. Udah bang, itu apa? Alah, udah bang, itu aja bang. Semoga dibaca, amin. Aduh, panjang juga ya guys ya. Nah, buat kalian yang belum tahu ini cream soup apa, jadi ini cream soup dari Ricis ya guys ya, yang pernah saya makan di video short saya yang di sini ya guys. Nah, jadi itu dia ada permintaan guys untuk mencampurkan daging nya ke dalam cream soup, jadi katanya bisa lebih enak ya guys ya. Ya udah, kita bakal makan sesuai dengan permintaan kalian ya guys ya. Jadi di sini saya udah beli cream soupnya guys ya. Terus di sini ada burger Ricis-nya. Tentu aja ini burgernya burger yang isi daging ya guys ya, bukan yang ayam karena itu permintaannya daging ya guys ya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung eksekusi aja ya guys ya. Oke. Nah, ini pertama cream soup dari Ricis-nya guys ya. Nih. Wow. Nih masih panas ya guys ya. Padahal dikirimnya ini lumayan jauh dari tempatku guys, tapi masih panas loh. Aduh. Mantep nih kayaknya guys ya. Kita buka segelnya dulu. Nah, jadi seperti ini cream soup-nya. Kelihatan nggak guys ya? Bisa lihat nih, kelihatan nggak cream soup-nya nih? Nah, ini sih cream soup-nya memang enak ya guys ya, soalnya saya udah pernah coba. Tapi katanya kalau dicampur daging lebih enak lagi guys. Yuk kita cobain guys. Terus ini burgernya ya guys ya. Kalau saya sih belum pernah makan burger dari Ricis ya guys ya. Kalian udah ada yang pernah makan belum? Nah, ini ya guys ya burgernya. Wah, ini rotinya lumayan lembut nih guys. Nah, seperti ini guys nih burger dari Ricis-nya guys. Dia isinya ada daging tentu aja. Terus ini ada sayur, ada tomat, ada kejunya juga. Terus ada mustardnya juga ya guys ya. Oke guys, kita langsung kerjain. Tadi katanya dagingnya dipoteli ya guys ya. Harus dipoteli, berarti ini pakai tangan. Ini saya udah cuci tangan ya guys ya. Wah, ini dagingnya udah kena keju, jadi gak apa-apa lah ya guys ya. Biar makin mantep nih, ini dagingnya ya guys ya. Beuh. Wow. Kalian bisa lihat, ini ada car-carnya, ini bekas panggangannya. Beuh. Mantep banget guys. Ini harus dipoteli ya guys ya, jangan dipotong, biar mungkin lebih mantep kali ya guys ya. Pakai tangan, kita masukin langsung ya guys ya, sampai habis. Oke. Ini kayaknya sih mantep juga ya guys ya. Boleh juga ide-idenya nih guys.
Coba guys, kalau kalian ada ide makanan yang lain yang mesti saya cobain, kalian boleh komen di bawah ya guys ya. Nanti biar saya cobain enak apa enggak ya guys. Udah masuk semua guys. Tuh. Mantap banget guys. Wah, ini kejunya benar-benar ricis banget ya guys ya. Gurih, asin. Mantap pokoknya. Nah, ini kita aduk-aduk ya guys biar lebih merata guys. Aduh. Tuh. Mantap betul. Bentar, saya lupa step selanjutnya ya guys. Nah, yang kelima terus katanya rotinya dilipat. Oke, rotinya kita lipat. Nah, udah dilipat. Terus yang keenam langsung dimakan. Kagak begitu caranya, Bambang. Ntar dulu guys, kayaknya ya bukan begitulah. Jadi mungkin maksudnya itu dimasukin ke dalam sini ya guys ya, kayak dicocol gitu ya guys ya. Mantep. Nah, biar mantep kita masukin tomatnya sekalian guys, sama sayurannya juga. Nah, seperti ini guys. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita sikat ya guys ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya guys ya. Amin. Ya udah nih, ini hack dari salah satu subscriber kita guys. Kita coba makan guys. Beuh. Wah, mantap sih ini guys. Tunggu, dagingnya agak keambil guys. Ini agak susah juga, kita pakai bantuan sendok lah ya guys ya. Nah nih guys, ini sama dagingnya guys. Wah, mantap sih ini. Ini ya guys ya, buat kalian yang suka komen, gak ada ekspresinya kok, diem aja. Nih guys, makanya kalian nonton video panjang saya guys ya. Ini jadi ada keluar ekspresi saya guys. Nih. Beuh. Nih guys. Nih, mau coba. Mantap sih guys. Ini kuah. Maksudnya ini cream cheese. Cream soup-nya ini. Kejunya lembut banget. Nih guys, rotinya masih ada lagi. Kita lipat. Kita masukin tomat. Daging, buh, guys. Mantap. Boleh juga ya guys ya, ide-ide dari kalian. Coba kalau ada ide apa lagi, kalian komen aja, nanti coba saya buat videonya ya guys ya. Guys, daging, sayur, keju. Pokoknya mantap. Ini kita habisin ya guys, rotinya udah habis sayang, tapi ini tuh masih ada dagingnya. Dagingnya juicy guys, gurih. Enak asli. Guys. Uh.
habis juga guys. Oke guys, jadi segitu aja untuk video kali ini. Jadi ini benar-benar penggabungan yang mantap ya guys ya. Perfect lah. Jadi kalau kalian ada ide lain lagi, misalnya mau makan apa, terus mau dibikin seperti apa, kalian coba komen ya guys ya. Mungkin kalian ada ide-ide cemerlang, jadi nanti bisa saya cobain ya guys. Nanti itu saya mau tahu itu enak apa enggak ya guys ya. Atau kalian ada ide-ide yang mungkin terlintas di pikiran kalian dan kalian belum sempat nyobain atau kalian gak bisa nyobain, kalian komen aja ya guys ya, biar nanti saya cobain ya guys. Ya apapun itulah guys, boleh lah. Nanti kalau apa yang sanggup nanti saya bikin videonya ya guys ya. Pokoknya yang ini mantap. Oke guys, kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Mantap.